Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya hari ini? Ini adalah ayam goreng kalasan. Baiklah, langsung saja berikut bahan-bahan yang kita gunakan sehingga membuat ayam kalasan ini lebih gurih. Saat ini kita menggunakan secukupnya ayam. Untuk bumbunya, haluskan setengah sendok makan garam kasar, bawang putih dan bawang merah masing-masing 3 siung, 1 sendok teh ketumbar bubuk, secukupnya air. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan, secukupnya lengkuas geprek, 3 lembar daun salam, secukupnya gula aren, lebih kurang 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga 1 sendok teh penyedap rasa, ini nggak kerekam ya teman-teman. Tambahkan juga air kelapa agar ayam kalasan lebih gurih. Setelah mendidih, masukkan ayam. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Warna ayam merata kecoklatan, bolak-balik secara berkala. Masak terus menggunakan api sedang hingga bumbu meresap dan air menyusut. Air sudah menyusut, matikan kompor, selanjutnya kita akan goreng ayam ini. Panaskan secukupnya minyak. Selanjutnya goreng ayam hingga garing. Setelah ditinggal sebentar, lumayan gosong. Jika ayam sudah lumayan garing, angkat kemudian tiriskan. Demikianlah cara membuat ayam kalasan yang sangat sederhana ini. Nantikan video kita selanjutnya, kita akan masak mie tek-tek. Lah dulu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.